Ini kan sering oleh Buya diceritakan tentang salah satu karomah Sayyidatuna Asiyah radhiyallahu taala anha, yang mana setiap Fir'aun mau ngajak tidur kepada Sayyidatuna Asiyah, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat menggantikan, gitu kan, Sayyidatuna Asiyah dengan domba. Ya. Domba, tapi kelihatannya oleh Fir'aun ini adalah Sayyidatuna Asiyah. Jadi yang dibawa ke kamar, yang ditiduri oleh Fir'aun adalah domba.